Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Dadan di channelnya Gayaphone. Dan di video kali ini cukup spesial, Gayaphone akan unboxing ponsel kerjasama antara Evercost, YouTube sama XL. Nah, spesialnya ini karena banyak sekali bonusnya. Nah, di sini terlihat gratis internetan 1 tahun 12 GB, gratis akses YouTube selama setahun 24 jam. Nah, di sini juga gratis Netflix tanpa biaya berlangganan. Cukup lumayan ya bonusnya, banyak juga. Ada point selling dari ponselnya. Dual 4G on, jarang-jarang nih harga 900 ribuan, sudah dual 4G on. Layar 5,5 in, format 18 banding 9. Ada face unlock, tentunya udah 4G ya. Bokeh mode dan fingerprint. Nah, di sini ada beberapa keterangan spesifikasi. Saya tampilkan di samping layar. Jaringan 4G LTE, layar 5,5 in, 18 banding 9, full screen tentunya. RAM 1 GB, ROM 8 GB, dual back kamera 8 MP plus 2 MP, ada flashnya juga. Kamera depan 8 MP sama flash, baterai 2650 mAh, sudah quad core 1,3 GHz, dual SIM, dual 4G on, ada GPS, fingerprint, proximity, support OTG, dan masih banyak lagi. Yang saya dapatkan ini adalah warna apa ya? Ya, yang saya dapatkan ini adalah warna black. Oke, tanpa lama lagi kita unboxing saja. Saya percepat bagian ini. Ya, ini dia keseluruhan isi dari box. Yang pertama ada kabel data berwarna hitam. Ada earphone. Ada kepala charger. Saya cek outputnya 5 volt, 1 ampere. Selanjutnya ada gratis softcase. Lalu di sini ada beberapa buku-buku. Ini adalah stiker IMEI, kartu SIM card XL-nya. Ini kartu garansi. Lanjut ada buku panduan. Ini juga sama. Dan ini adalah keterangan promo dari XL kali ya. Lanjut lagi, ini ada baterai. Di sininya sih tertulis 2600 mAh. Lanjut, dan ini dia ponselnya, pasti terbalut dengan plastik. Saya buka dulu ya. Nah, di sini juga masih terlindung anti gores bawaan. Nah, keren nih di belakang casingnya. Seperti ada logo Play atau YouTube kali ya. Kita pasangkan dulu baterainya. Nah, di sini terlihat slot SIM 1, slot SIM 2, dan di sini juga ada slot micro SD. Yuk, kita nyalakan. Saya copot dulu anti gores bawaannya. Nah, sambil menunggu booting awal ini, kita cek sekeliling ponsel. Feel-nya sih ini bodinya body plastik ya, polikarbonat. Untuk sebelah kanan polosan saja. Di bagian atas ponsel ada lubang charger dan lubang jack audio. Lanjut ke sisi lainnya. Di sini juga ada tombol power bergerigi, tombol volume. Lalu ke bagian belakang, bagian kiri atas ada dual kamera, LED flash. Tepat di bawahnya juga ada sensor fingerprint. Meluncur ke paling bawah, ada tulisan 4G, Evercost. Dan di sini sepertinya lubang speaker. Oke, kita lanjut ke depan. Oh ya, untuk bagian layarnya ini sudah 2,5 di glass. Terlihat di sini ya, cukup kekinian, full screen. Nah, untuk ikon navigasi juga sudah ditarik ke dalam layar. Bagian paling atas ada kamera, LED flash, earpiece, dan sensor. Selanjutnya, saya akan setting dulu bagian awal ini. Kita skip ya. Ya, sudah selesai settingnya. Ini dia home screen awalnya. Saya cek sih ini sepertinya sudah pakai VOS ya. Kita cek dulu settingnya, apakah benar sudah pakai VOS. Di sini sih nggak ada keterangan VOS ya. Nah, untuk Androidnya sendiri udah Nougat ya, 7.0. Saya cek lain lagi. Untuk bagian penyimpanan, nah, untuk internal 8 GB, yang terpakai sistem sekitar 4 GB-an, jadi user hanya bisa pakai 3,8 GB. Untuk RAM, ya, yang terpakai sekitar 66%. Oh ya, saya belum tes fingerprintnya ya. Saya setting dulu. Percepat bagian ini. Nah, selesai di setting, kita cek.
lumayan akurat ya. Oke, selanjutnya kita cek kamera. Cek kameranya. Kalau untuk mode kameranya masih sama seperti Evercost yang lainnya. Ada beauty, face cute, bokeh. Kita cek juga kamera depan. Ya, ini dia foto hasil kamera depan. Lalu ini foto dari kamera belakangnya. Sebenarnya yang cukup menarik dari paket penjualan ini adalah paket bonusnya. Ya, cukup lumayan ya, 1 tahun internetan gratis. Apalagi gratis 24 jam YouTube selama 1 tahun. Di sini juga sudah terlihat ya aplikasi YouTube Go. Oke, sampai di sini dulu video unboxingnya. Jika kalian suka videonya, klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe channelnya Gayafon dan follow akun sosial medianya untuk notif video gadget terbaru nanti. Dadan undur pamit. Wassalam.